inilah wisata air panas ternama di Kota Sumedang. Objek wisata Kipanas Cilengsing. Kabupaten Sumedang memiliki objek wisata obuis pemandian air panas yang patut untuk dikunjungi. Wisatawan bisa menikmati pemandangan alam sekaligus relaksasi dengan berendam di air panas alami. Objek wisata pemandian air panas Cilengsing berlokasi di Desa Cilangkap, Kecamatan Buah Doan. Kolam pemandian air panas di sini konon memiliki suhu paling tinggi dengan kandungan kadar belerangnya yang khas. Air panas yang mengalir bersumber langsung dari mata air kaki Gunung Tampomas. Selain kolam pemandian, tempat wisata ini juga menyajikan panorama berupa bentangan alam perbukitan dan area lahan persawahan. Suasana itu semakin menambah suasana natural dari objek wisata satu ini. Maka tidak heret objek wisata pemandian air panas Cilengsi ini tidak pernah sepi pengunjung. Mereka yang datang selain ingin menikmati suasana rileks dan santai dari hangatnya air kolam, beberapa di antaranya menjadikan tempat ini sebagai pengobatan alternatif untuk penyakit kulit dan reumatik. Pengelola obuis pemandian air panas Cilengsing, Nanang Murasa alias Bah Jambreng, memaparkan kolam yang disajikan obuis pemandian air panas Cilengsing berjumlah 5 kolam. 4 di antaranya merupakan kolam pemandian air panas dan satu lainnya kolam khusus air dingin. Selain itu di sini juga ada pancuran air panas khusus terapi bagi wisatawan yang ingin suasana lebih privat. Obuis ini juga menyediakan pondok penginapan atau kotage yang di dalamnya terdapat bak rendam air panas. Ada 8 kotage yang disediakan bagi wisatawan yang ingin menginap. Kelebihan dari pemandian air panas Cilengsing adalah kadar kandungan air belerangnya yang cukup tinggi. Makanya di sini itu sebagian kolam airnya berwarna kekuningan, itu tuh bukan kotor tapi itulah yang disebut kadar belerang. Karena di sini itu dinaturalkan tidak pakai filter-filter atau zat kimia. Selain kolam pemandian, fasilitas lain yang tersedia di obuis satu ini, yakni parkiran kendaraan, toilet, mushola, kaf, warung jajanan oleh-oleh, dan fasilitas lain. Harga tiket masuk untuk dewasa Rp10.000 dan anak-anak Rp5.000. Tiket masuk kolam dewasa Rp15.000, anak-anak Rp10.000.
wastafel. Awas nggak jemur. Jangan lupa like, subscriber. Ya. Jangan lupa like dan subscribe channelnya Suherman saja. Okay. Mantap. Salam Pramuka. Jangan lupa like dan subscribe channel Suherman saja. Jangan lupa like dan subscribe channel Herman saja. Oke. Okay.